هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mendapati bulan Ramadan merupakan sebuah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Banyak di luar sana orang-orang yang terbaring sakit, yang lemah, yang menginginkan untuk memaksimalkan dirinya ketika mendapati bulan Ramadan. Dan juga kalau kita lihat bagaimana para salafus salih terdahulu ketika mendatangi bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh. Bahkan jauh sebelum bulan Ramadan, mereka meminta agar Allah berikan kenikmatan bulan Ramadan ini kepada dia. Agar Allah berikan kesempatan bagi dia untuk ikut andil dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita tahu bagaimana keagungan bulan ini, jangan sampai di awal bulan Ramadan kita telah memulai dengan hal yang sia-sia. Kita tidak memperhatikan amalan apa yang akan kita istiqomahkan. Kita tidak mengetahui amalan apa yang akan kita lebihkan sesuai kemampuan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari sebuah hadis yang disampaikan oleh para sahabat, bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki anak tangga menuju mimbarnya. Namun di setiap anak tangga yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan amin. Ketika anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Anak tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Di sini para sahabat bingung. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, namun beliau tidak mengiringi doa di setiap aminnya? Oleh karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau jawab? Beliau menjawab, "Inna Jibril alaihi salam qala li man adraka Ramadan falam yughfar la fa ab'adahu Allah." Faqultu amin. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku, lalu ia berkata kepadaku, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ab'adahullah, Allah jauhi dia, Allah jauhi dia dari perbuatan-perbuatan baik, dari amal-amalan dan lain sebagainya, maka aku mengatakan amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita cermati dengan seksama. Mengapa bisa ada orang yang dapat di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan dan juga merupakan teguran bagi kita. Karena begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah buka. Bahkan
Di dalam hadis lain disebutkan pintu jannah, pintu surga dibuka selebar-lebar, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu ketika bulan Ramadan ini tiba. Lantas, dengan hal yang seperti ini saja masih tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bagaimana bisa? Dikatakan juga di dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Satu. Kemudian di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadannya penuh dengan keimanan, kemudian mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni juga dosa-dosanya. Kalau tidak bisa menghidupi seluruh Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadr di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia memaksimalkan potensi ibadahnya, Allah akan ampuni juga. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang Allah akan ampuni sebagai balasannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mulai Ramadan ini dengan hal yang sia-sia. Jangan sampai kita mulai bulan Ramadan kali ini dengan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Apakah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini atau tidak? Dan itu semua tentu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan kita adalah kita berbuat amal kebajikan apapun itu bentuknya dan kita maksimalkan selagi kita bisa. Barakallahu fiikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.